Kelas 9 kurikulum Merdeka yang termasuk pada halaman 165 lagi, yaitu sesi ke-7, yaitu bermain atau bersenang-senang ya. Nah, bagaimana permainannya yang kita lakukan sekarang? Yaitu permainannya adalah membuat sebuah dialog antara Andre dan Sinaga. Kemudian kamu perankan percakapan tersebut di depan kelas. Jadi ada yang berperan sebagai si Andre dan ada juga yang berperan sebagai Sinaga. Apa percakapannya? Nah, ini petunjuknya. Pada akhir cerita, ya ini latar belakangnya ya, latar belakang percakapan yang akan kamu buat. Andre dikejar oleh si naga. Oleh naga ya, jika naga itu bisa berbicara, apa kira-kira yang akan disampaikan oleh naga itu kepada si Andre? Nah, buatlah sebuah dialog antara Andre dan naga tersebut dengan teman kamu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi bagaimana dialog yang akan kamu perbuat itu tergantung dari imajinasi kamu. Bebas ya. Bahkan hal-hal yang tidak mungkin atau mustahil pun boleh. Contohnya seperti ini. Hey dragon, hey naga. Bisakah kamu berhenti mengejar saya? Ini yang terjemahannya. Nah, kata si naga, saya akan memotongmu hingga berkeping-keping. Ya, roar, dia bilang. Nah, dia mengerikan ya, karena marahnya. Nah, si Andre, dia ada menunjukkan video kayaknya nih ya. Hey, tunggu. Bagaimana jika saya tunjukkan kepada kamu sesuatu yang spesial? Nah, ditunjukkan oleh si Andre, ini mungkin video entah apa ya. Silakan kamu imajinasikan, ternyata si naga itu suka. Apa kata si naga? Dia ketawa, hahaha, saya menyukainya. Nah, seperti inilah dialog yang akan kamu buat. Ya, bisa saja nanti si naga ini dengan si Andre bermain game bersama, bisa saja. Atau mungkin mereka menjadi berteman dan bersepakat bahwa si Andre, ya macam-macam lah ya. Nah, itu. Nah, bagaimana caranya? Ini kamu buat kotak-kotaknya. Dialog pertama, dialog kedua, dialog ketiga, dan dialog keempat. Nah, yang mana yang dialog pertama ini? Yang di gambar yang pertama ini. Nah, ini ya. Ini dialog pertamanya. Ini untuk yang contoh ya. Ini yang dialog kedua yang dibalas oleh si naga. Dan ini dialog yang ketiga. Dan ini dialog yang terakhir, yang mana si naganya itu tertawa terbahak-bahak karena si Andre memperlihatkan sesuatu video yang rupanya si naga itu sangat suka sekali. Nah, itu dia untuk worksheet 39. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.